Komen. Bersama Dut and Dut. Yes. Oh, fang, 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 kakak, kakak. It's time to fang. Hey, yes. Hey, oh. Saya perkenalkan bosnya. Yang pertama ada sebuah seorang pria maksudnya sudah mapan, rezeki ada, jodoh ada, restu pun sudah dipunya. Kapan nikahnya? Mas Tanang, yes. Kapan nikahnya? Alright, Bob. Mas Tanang, kapan nikahnya? Mas Tanang. Musik sejati dari Dut and Dut cuma ada di Net TV. Ku perkenalkan host yang satu ini, Imam Darto, kesayangan istri. Imam Darto, disayang istri. Imam Darto, disayang istri. Imam Darto, kesayangan istri. Fong family. Fong family with Dude and the Dudes, Dudes, Dudes. Kita akan membahas tentang siblings power. Yes. Siblings itu persaudaraan ya. Siblings itu si loreng-loreng, si belang. Iya. Enggak sih, Bang. Tapi kita tidak akan sendirian membahas ini. Langsung aja kita undang kakak beradik yang satu ini. Ini kakaknya cantik. Parah. Adiknya cantik. Iya. Buset. Double trouble ini, bro. Iya. Yeah. Ini dia, Sisi Priscilla dan Vanessa. Priscilla. Kamu sudah menjaga jarak ya? Belum apa-apa udah jaga jarak sama saya ya? Okay. Karena kakaknya bilang banyak marah bahaya. Iya. Kan kaca itu marah bahayanya banyak adik. Hede. Vanessa. Iya. Baru kelihatan muncul sebelumnya kayaknya di bawah radar ya? Yeah. Kakaknya mulu kan yang shiny. Iya. Ini diumpetin kemana aja ini? Dia ngumpet sendiri. Dia emang waktu ketika dilahirkan di program itu udah kayak undur-undur. Jadi begitu ada cahaya terang dia mundur. Iya. Sekarang kakaknya kan udah mulai ngurusin apa anak kan, kan? Dia mau bersinar kayaknya nih. Vanessa mau jadi kayak kakak? Mau sih, tapi tunggu selesai sekolah dulu kayaknya. Betul. Oh iya, memang sekolah penting. Sekolah penting. Oh, tapi kamu harus menyadari bahayanya dunia entertainment. Ya. Kenapa tuh? Salah satu contohnya silakan. I don't know why I didn't come. I left you buying a house of fun. I don't know why I didn't come. My heart is dressed in white. Lu kalau orang yang lu suka lu panjang kakak toran ketahuan. Ini sebagai salah satu contoh jangan dideketin yang kayak begini. Ya, kalau udah begini langsung jauhin aja. Ya. Kakak Dame, bahaya dunia sisi dulu. Nah, Dame. Sisi. Ini kelemahan dia nih, grinding nih pasti. Duduk sini. Kasih sini nih. Di sini dong, duduk.
Hot ya, hot. Yeah. Aduh, suami gue masih belum bisa juga lagi. Gue gila. Nona Sisi sepertinya gerah yang mau mandi ya? Aduh, Pak Desi. Gue keringetan. Terus. Terus apa lah? Piano sekarang. Piano. Aduh. Gak jalan-jalan. Tapi ini ya, kalau gak ada yang percaya mereka kakak beradik, ini kita lihat foto-fotonya. Anak cumi. Kayak tikus. Itu sangat kecil. Ada anak cumi. Nah ini baru udah mulai kelihatan bentuknya ya. Jevin tuh anak berapa sih? Keberapa sih? Kedua? Anak kedua. Oh dua. Jevin, iya. Kamu umur berapa? Aku 16. 16. Jevin? Jevin berapa sih? Jevin 24. Gue gila dia gak tau. Jevin 24. Jadi gue ke Jevin 6 tahun bedanya, terus Jevin ke Sasa 8 tahun. Mirip ya? Masa? Oh iya. Oh, iya. Kita lihat videonya. Aku enggak bandel ya, Mak. Aku jadi anak yang baik. Aku jadi yang baik, Mak. Betul. Cocok lu. Itu kayak suara sendiri. Cocok. Ya, gitu deh. Aktris, Pak. Pasti dapat. Wah, iya. Coba kita ulang sekali lagi, live. Jangan. Tapi hubungan persaudaraan kalian gimana? Dia barat, apa? Jahat enggak jadi kakak? Oh, kadang-kadang sih. Enggak. Ngomongnya suka pedes sih. Enggak. Enggak, jadi sebenarnya gue bukannya pedes gimana, maksudnya gini loh. Gue punya adik perempuan satu. Gue gak mau dong dia sembarangan, ya kan? Iya, betul. Gak mau kayak kakaknya, kan? Iya, kan? Ya gitu deh. Teman lo sih, gue lupa deh. Gak mau sembarangan? Iya, gak mau. Sembarangan gitu. Sembarangan tuh gimana deh? Serigala-serigala liar. Nah, betul. Iya, benar. Jagain aja. Dan kadang-kadang anak ini kalau dikasih tau yang baik-baik yang, iya ntar gitu. Iya, gitu. Jadi mendingan, heh, gabuan. Buset, galak juga sih. Iya, iya. Buset. Demi kebaikan diprotek. Demi kebaikan dong. Benar. Sayang. Sembur lagi nih kakaknya. Tapi kalian erat banget. Erat banget sih. Iya. Beneran ya? Yang... Oh, kamu takut iya, deh beneran, kayaknya mukanya. Beneran. Jawab aja, gak apa kok. Weh, gila. Weh, creepy. Silakan jujur. Jujur aja, Nek. Iya, erat-erat aja kok, gak apa-apa. Kayak tertekan ya dia. Kayaknya penuh ancaman ya. Tapi kita lihat ini ada beberapa contoh persaudaraan yang sangat kuat, termasuk salah satu yang ini. Extraordinary little boy finishes triathlon with his disabled brother. Wow. Kita lihat videonya ya. Jadi Noah Eldrick, dia sudah komit pengen bawa adiknya Lucas yang menderita disabilitas untuk ikut triathlon. Triathlon tuh lari, berenang, sepedaan. Yes. Akhirnya adiknya ditarik. Adiknya umur 6 tahun ditarik dengan perahu karet pas berenang sejauh 200 meter. Sepeda sejauh 4,8 km juga ditarik kereta. Lomba lari 1,6 kilo didorong kereta adiknya. Dan dia mampu menyelesaikannya dalam waktu 54 menit. Wow, wow ya. Keren. Wow. Itu. Wah. Wow. Luar biasa. Itu dia. Bon. Apa yang sudah pernah dilakukan kakakmu untuk kamu? Apa ya, Kak? Lupa nih. Jadi, Sasa tuh emang lebih pemalu dibanding gue. Hmm. Oh, sama. Apanya yang sama? Oh, lu malu banget. Nggak peduli. Jadi gue lebih mensupport kayak mentalnya Sasa sih gitu. Maksudnya gue tahu dia sebenarnya ingin menggapai mimpinya gitu kan. Pengen jadi model, pengen ini, pengen itu gitu. Banyak hal gitu. Tapi kadang-kadang dia suka malu. Jadi ya pengorbanan gue adalah gue harus meluangkan waktu untuk dia stay di dekat gue dan terus mensupport dia gitu. Karena gue tahu dia punya potensi dan dia cantik banget. Bisa. Cantik. Harusnya kaya. Bantal dipakai di dokumen A. 50.000 A. Lanjut. Gadis ini mengerjai saudara laki-lakinya dengan selfie di sepanjang tahun 2014. Coba kita lihat. Maksudnya? Maksudnya gimana? Wait. Video padahal. Iya. Video. Video. Lucu juga ya?
Kayak kakaknya gak terlalu pinter deh. Kenapa emang? Kakaknya juga. Oh, dia kenapa kena terus ya? Iya makanya sepanjang setahun tuh lama loh. Setahun lama dia selalu kena. Kayaknya kakaknya nggak terlalu pinter deh. Iya bener. Lucu lucu. Lucu ya. Lucu lucu. Tujuan Sasa sih. Nah abis ini sih. Tuh contohnya yang tadi tuh yang kakak bilang bahaya kan. Tapi memang biasanya kalau kakak adik itu harus ada yang saling ada yang selalu ngalah atau saling ngalah. Kamu ya yang ngalah mulu ya? Enggak, kenapa sih harus gitu? Enggak, jadi enggak ya kita sama-sama pengertian aja ya. Tergantung kebutuhan. Lain kali kita undang sendiri ya kalau sudah keluarin undang-undangnya ya. Atau kita via telepon rahasia juga enggak apa-apa. Kita dapat data yang sebenarnya. Iya, kita lihat. Bilangin mama sih, kalau udah bilangin mama atau bilangin papa tuh udah selesai sih. Susah. Apa yang Nona Sisi pernah bilang ke Nona Sasa? Gue bilangin mama nih. Oh banyak. Apa sih? Atau Sisi yang ke Sasa? Iya. Atau Sasa yang bilang, kakak gue bilangin mama, lo pulangnya berapa kak dan mama? Justru Sasa lebih banyak ngaduin mama ke aku. Ngaduin lo ke mama? Ngaduin nyokap ke gue. Wait. Mama. Kakak, nanti mau ngeliat. Oh iya, tuh kan nanti mau ngeliat. Lalu coba banget. Iya. Selanjutnya kita lihat yang gak kompak. Kan dari tadi kan kompak terus. Ini dia. Rika. Happy birthday, Charlie. Start over. Okay, one, two, ready, go. No, no, no. Margaret. Margaret, just say happy. Aduh, okay. Aduh. How she start with happy? Huh? Happy birthday. Gak mau, ngambek kamu. Happy birthday, Charlie. Dia mau semuanya. Say happy birthday, Charlie. Ready, one, two, ready, go. Bapak udah bete doang ya? Lucu ya? Iya, anak ya? Bule ya. Gitu aja bete, baper ya? Nah gue, Jevin, Sasa tuh lebih kayak gitu. Oh gitu? Yang kadang-kadang iya, enggak, iya, enggak, gitu. Jadi antara iya, enggak. Berarti kalian tuh sering vote ya? Musyawarah mencapai mufakat ya kalau? Iya, tapi mufakatnya pasti ada di Jevin. Jadi gue sama Sasa sering kayak... Bertentangan? Iya. Oh, Jevin yang nengahin? Iya, banget. Dia paling menengahi banget. Oke, nice. Dewasa ya. Oke. Okay. Kita lihat yang satu ini. Malu banget sih Sasa. Lu nya yang ngerjain dia. Nanti masih ada Nona Vanessa dan juga Sisi. Yes. Boleh ditonton segmen selanjutnya. The comment baby. Jenggot kok gak enak. Bapak harus terima itu tulus, Pak. Nungguinnya susah-susah. Orang pakai minyak firdaus. Saya alami. Dia bilang gak enak. Ya Allah.